Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITingglishius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini, jangan lupa nonton Ayu Ting Ting nanti malam jejak waktu jam 18.00 hanya di ANTV. Dan di sini dilansir dari akun Instagram Mom Aiting, jangan lupa saksikan perayaan HUT ANTB jejak waktu Sabtu 20 Maret 2021 live di ANTB. Sukses buat malam ini HUT ANTB Ayu Ting Ting. Di sini Mom Aiting memberikan semangat kepada Ayu Ting Ting, sang anak tercintanya, untuk bersiap-siap menuju perhelatan megah perayaan ulang tahun ANTB ke-28 nanti malam. Anna akan menghadirkan beberapa bintang tamu dan artis-artis Indonesia dan luar Indonesia. Semangat untuk Ayu Ting Ting, semoga nanti malam sukses. Dari Setarwati, ditunggu tampilannya yang selalu cetar dan mempesona Ayu Ting Ting di HUT ANTB Official. Ayu Ting Ting, si badan kecil penuh pesona ini tidak perlengkang oleh waktu karena selalu memberikan semangat untuk setiap orang yang ada di depannya. Dari akun Instagram Aiting Sophie, makanya dari itu aku suka body teh Ayu, mungil tapi berisi dan padat. Sehat selalu ya cantik. Bagi sahabat semua, jangan lupa nanti malam jam 18.00 saksikan Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabat artis yang lainnya. Ada Vicky Prasetyo bersama sang istri Kalina, kemudian ada Haris Firza, Inul Daratista, Geisha dan Dul Jailani, Sarah Fazira dari Malaysia, kemudian lagi ada Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan hadir. Kemudian ada Robi Purba, Luna Maya si cantik nan mempesona, ada dari India Finn Rana, wow luar biasa. Lagi ada Syekh Wagi, wow cantik sekali, pastinya nanti malam sangat lebih cantik. Oke, bagi sahabat semua jangan lupa ya, dari Stella Lovers 12, semangat Ayu buat nanti malam, semoga lancar dan sukses Ayu Ting Ting, amin ya rabbal alamin. Buat sahabat-sahabat yang lainnya dan para artis yang lainnya, semoga semangat nanti malam acaranya lancar jaya dan semoga semuanya diberikan kelancaran. Semoga nanti malam Ayu Ting Ting bisa memberikan sesuatu yang berbeda dan bahkan lebih mempesona. Semangat selalu Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke sahabat, jangan lupa ya, nanti malam ada Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabatnya yang lain di ANTV, perayaan ulang tahun ANTV ke-28 jam 18 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya. Oke sahabat, menunggu detik-detik perayaan hari ulang tahun ANTV ke-28. Mimin mengucapkan terima kasih banyak atas support dan masukannya. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.